Selamat datang guys di pemancingan Pak Eka nih. Assalamualaikum guys, ketemu lagi bersama Oden Kamalang guys. Kali ini Oden tidak jauh-jauh untuk memancingnya, dan kita lagi berada di empangnya Pak Eka yang konon biasanya rame sih kalau tiap hari libur sama Sabtu Minggu biasanya rame. Nah, kebetulan untuk perlombaan ini sekitar jam 10 dimulainya ya. Nanti kita tanya-tanya okay, ke Pak Eka untuk kondisi empangnya seperti apa dan apa sih yang bisa menjual dari empang ini. Okay? Pokoknya jangan kemana-mana, terus pantauin Odin Kamalang. Mantap. Kita tanya-tanya dulu Pak Eka. Okay, Pak Eka. Sip. Ini nih kebetulan nih, yang kebetulan deket kita bisa tanya-tanya langsung sama Pak Eka. Ini Pak Eka sendiri. Oke. Pak Eka bisa tanya-tanya dulu bentar Pak Eka. Ini Pak Eka, ini untuk tiketnya nih kira-kira berapa nih untuk? Ini untuk tiket hari ini tanggal 23 hari Kamis 2024 kita tiket 80. Ikan 1 kilo 45, untuk hadiah terbanyaknya 20, untuk babonnya 15.000. Mantap. Nah, ini bagi yang belum tahu untuk alamat ini, sebenarnya alamatnya di mana sih Pak Eka? Ini di pemancingan Pak Eka, Desa Wangun Harja, Kampung Pasilimus, Jalan Derawati nomor 37. Wah, mantap, komplit alamatnya guys buat kalian. Buka nih. Buka aja di Google Map-nya. Ah, di Google Map buat kalian nih. Pemancingan Pak Eka. Pemancingan Pak Eka memang top. Nah, untuk bonusnya atau apa sih yang bisa menjadi spesial di kolam Pak Eka ini? Kalau untuk bonus kadang kita ya cuman meriah aja, untuk nanti untuk yang bonusnya ada yang ikan terbanyaknya, nanti kalau pesertanya banyak. Betul. Lebih dari kapasitas 50 atau 20 orang. Betul. Kita ada juara 1, juara 2, dan juara 3. Mantap guys, kurang apa lagi nih guys, untuk di kolam Pak Eka ini benar-benar komplit nih guys. Wah, benar, pokoknya kalian yang deket-deket dari area sini atau dimanapun kalian udah menemukan video ini, segera datang ke sini ya, karena kolam Pak Eka ini benar-benar nyaman guys, dengan area yang luas nih, sejuk, dekat dengan alam. Pokoknya untuk kalian yang mau makan, ada warung, toilet, ada, komplit pokoknya guys, kalian bisa di sinilah ya. Jangan lupa like and subscribe Oden Kamalang. Mantap. Oh gitu. Ajeng ting saya mesti 10 orang ge. Entar gue dulu bapin uain tuh. Oh. Hasilnya kan orang enak itu kebersamaan orang nyali-nyali kompak. Apa nanya ajeng kawan-kawan masukkan lalede kan gitu. Iya, iya. Aja nggak nama gitu, sapete lah. Sapete aja. PT mana wa biasana nu iya. Biasana PT Tristar ada. Oh Tristar. Dari PT ya pokoknya mah kadang ada yang tahu di sini alamatnya, sering juga sih ngeboking. Oh ngebokingnya. Oh mantap mantap nih. Aduh. Oh tiap PT sok ayawenya nu iya pang masakunnya pung. Jadi kan mereka nggak harus keluar beli makan, kita di rumah di sini bikin makan bawa ke sini. Nah, jam 12 istirahat break makan. Oh. Makan udah mancing lagi. Mancing lagi, wih mantap. Biasanya. Mantap mantap. Pokoknya pemancingan Pak Eka mah komplit guys lah. Kita kenalan nih sama abang nih. Abang siapa ini bang? Abang. Waduh, angler dari mana ini teh abang nih? Waduh, lagi ngeracik nih. Wis, mantap nih. Ah, bisa kenalan dulu bang. Alah, abang. Udah lama bang mancing sini bang? Jarang. Jarang. Biasanya dulu ramai ya bang. Kenapa sekarang? Dulu ramai. Sekarang. Ah, sudah nih. Tapi untuk rencana berapa angler nih sekarang? Oh, kayaknya nggak ada orang ini. Bener nih, hambur. Pada pindah ke sini. Oh iya, pindah ke empang sebelah ya, sono ya. Aduh, mudah-mudahan lah di sini ramai lagi nih bang. Ah, bener lah. Oke bang, thank you bang. Nah, kita kenalan dulu nih sama angler siapa ini teh?
Anang. Bapak Anang dari mana, Pak Anang? Warung Dumpuk. Warung Dumpuk, mantap. Udah ready nih. Bisa disepil dong umpannya nih, barangkali untuk angler yang lain nih. Oh, guys. Ini nih. Mantap. Calon juara nih. Jasuke ini atau apa, Pak? Galang mantap. Galang mantap. Vanila. Susu vanila untuk nanti racikannya. Bisa nanti tanya-tanya ke Pak Anang nih, pokoknya ya. Pak Anang, menurut Pak Anang nih, untuk pemancingan Pak Eka ini gimana sih? Saran dan kritiknya kali apa nih untuk pemancingan Pak Eka nih? Kurang begitu ramai sih. Masih sepi, masih butuh promosi ya. Benar tuh. Mantap lah, bener. Bonus-bonus biasanya suka ini ya, menambah semangat ya para angler ya. Bonus menambah semangat angler. Bisa dipanggil mungkin nanti teman-temannya nih, Pak Anang, untuk mancing di pemancingan Pak Eka ini ya. Siaplah pokoknya pemancingan Pak Eka. Well. Joss, thank you. Berhubung peserta kita 4 orang, hanya terbanyak saja. Mantap. Kali 35. Oke. Pemasukan laba dimulai dari Om Jack. Om Jack, ayo Om Jack. Oke, Om Jack, 13. Sini. Wis. Asli Om Jack. Eh. 16. Aduh, depannya. Bang Opai. 20. Panas. Panas. Oh, 16 panas sana ya. Panas. Ulang untuk lampak Om Jet 13, Pawin 16. Ah, pindah. Oke, sip lah. Sukses lah. Mantap. Mantap. Mulai belum, ntar nanti ada aba-abanya, nanti ada aba-abanya. Oh, bagi yang belum ngopi, ngopi dulu biar lebih semangat. Om Jack, udah ngopi Om Jack? Kopi dulu dong. Oke. Pak Eka kopi katanya, biar semangat sana. Kopi hitam. Oh udah, satu aja kopi hitam aja. Mantap. Peserta kalau ada yang nyusul, kita kocok lampak 9 sama 12. Oke, bang Yube, bang, disini bolong bang. Oh? Itu tuh. Oh si abang itu ya. Sip. Untuk korang sendiri udah disiapin sama pemancingan Pak Eka ya. Oke. Sip. Ah, Om Jack. Terima kasih, Pak. Siap. Hitungan dari 3, 2, 1. Mantap. Siap. Tuh di Om Jack om. Iya bener, kasihan Om Jack, perdana nih Om Jack, perdana. Ish. Jarot di sono. Di mana?
di Jatiluhur. Mantap babon. Babon ini mana? Oh, asli. Mantap. Aduh. Tenang-tenang om, tenang. Mocel satu guys. Wah, babon. Asli. Tenang om. Udah biar nitik aja, sono di sono terus. Ah, gitu om. Mantap. Ikannya kecil. Pas di dekat. Hei, cakep itu si om. Kendorin. Tenang om. Tenang. Nah itu baru ikan lama itu boy. Ikan barunya belum. Tenang om Jack. Panik Pak Aji, panik. Ah, asli. Oh, ya. Om Jack ya. Asli. Awas. Awas bahe om. Tenangkan dirimu om. Asli umpan si om udah yes pokoknya. Sok om lah. Kenorin tet. Nah, gitu. Terus kenorin terus. Ntar dia maju lagi entar. Belum. Oke guys, demikian tentang empang Pak Eka nih guys. Pemancingan ini guys dulunya itu benar-benar rame guys, sampai tiap hari Sabtu sampai Minggu itu di booking sama perusahaan ya, hanya untuk sekedar refreshing lah, pengen mancing ya mungkin teman-teman dimanapun berada gitu. Dan pemancingan Pak Eka ini benar-benar guys sangat rame, dan entah kenapa guys makin zaman dan kejaman guys, dunia pemancingan ini makin berkembang dan banyak empang-empang ini, usaha empang-empang ini benar-benar menjamur guys, sampai pemancingan Pak Eka ini ditinggalkan sama para angler yang lainnya. Untuk kalian para angler dimanapun berada, khususnya di Cikarang, ayo kita main ke sini ke pemancingan Pak Eka. Ayo kembangin lagi dan ramaikan lagi dunia pemancingan Pak Eka. Mantap.